Kita menukil satu hadis Nabi SAW, hadis tentang bagaimana keadaan umat hari ini. Hadis yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umam itu orang-orang kafir, mereka sudah saling menyeru untuk ngeroyokmu seperti orang lapar ngeroyok hidangan yang ada di nampan. Faqala qa'il, lalu ada yang bertanya dari sahabat Nabi, amin killatin nahdu yawma idzin, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah kok sampai kita mau dikeroyok oleh musuh-musuh itu? La bal antum kathir yawma idzin kathir, kamu banyak, walakinnakum, akan tapi kamu itu hutha'un kahutha'is saili, akan tapi banyak tapi kayak busa untuk enggak berbobot, kayak buih, kayak buih yang dibawa oleh air, enggak ada kekuatan. Wala yanzi'anna Allah, dan sungguh Allah akan mencabut min suduri aduwikumul mahabata minkum, Allah akan cabut wibawamu di hadapan musuh-musuhmu. Ini kebayang hari ini kita kayak untuk, kita tidak bisa menjaga kemuliaan Islam sehingga orang luar Islam merendahkan, ya orang Islam gampang bayarin beres, digeser waktunya aja, enggak sholat, buka aurat, buka, enggak punya wibawa. Wala yadhik wala yaqdhifannallah fi qulubikumul wahna, dan Allah akan setelah itu akan menitipkan di hati orang-orang ini, di hati kita orang beriman ini, orang muslim, al wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Takut mati bukan mati kelekek begitu, takut enggak dapat rezeki, takut pangkatnya turun, takut. Lah kalau sudah begitu rendah dia, untuk ngejar jabatan saja agama dijual. Saya ingat seorang gubernur itu memberikan ceramah mukaddimah. Kebetulan kami hadir waktu itu karena gubernur datang tempatnya ustadz lagi bangun pondok. Kalimatnya nyelekit tapi enak, cuman ngomong semoga pondok ini nanti bisa berjaya dan semoga kiainya bisa merawat pondok dengan benar, sebab hari ini banyak kiai meninggalkan pondok nyari kursi. Itu omongan sederhana, saya masih ingat waktu itu, terngiang-ngiang kalimat itu. Kiai pada senyum situ. Di Kalimantan sana, sebelum diganti oleh gubernur yang lain waktu itu. Kami ingat omongannya sederhana tapi pas. Ini, dan itu. Kalau sudah orang itu hubbud dunya, cinta dunia, maka ketahuilah akan menjual agamanya dengan bahasa macam-macam, alasannya ingin menggedikan pondok, nanti kalau kita dukung ini nanti pondok kita dibangun. Bukan umat yang dipikirkan ternyata, pondok itu pribadi loh ya. Ada pondok terbesar, pondok termegah, siapa yang diangkat? Kiainya kan? Kiainya. Jadi rupanya bukan mikirkan umat. Kalau kita milih dia, pondok kita bakar makmur. Aji pondok, umat ini harus kita pikirkan. Umat baginda Nabi lebih luas, jangan urusan pondok. Ada lebih kecil lagi urusan pribadi. Nanti kalau naik, kita akan diangkat jadi apa? Astaghfirullah. Izzah hilang, kemuliaan sudah hilang, wibawa umat hilang. Kenapa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta dunia,
mesti karahiyatul maut, takut mati. Bukan mati jihad, jihad dia takut. Kalau mau jihad takut, wah, mending di belakang aja deh, cari aman. Hingga pada akhirnya urusan dunianya menjual agama, meninggalkan kemuliaan yang selama ini ditekunnya demi mencari rupiah, demi mencari jabatan, demi mencari harta. Nah ini, kalau sudah masuk hubbud dunia, lihat semakin rendah, semakin rendah. Karena apa? Tamak, ada rakus di dalam hatinya, lihat semakin rendah. Biarpun semula dia mulia, orang katanya mulia, kalau sudah berbuat urusan ini akan rendah seketika itu juga. Hari ini dimuliakan di sebuah tempat misalnya, cuman karena dia berebut. Kata Imam Syafi'i, jifah ini apa? Dunia ini seperti bangkai yang dikerumuni oleh kilabuhunna, anjing-anjing yang mengerumuninya. Maka kalau dia ingin berebut, dia ingin bersama mereka. Nah ini. Kemudian kita sedikit, kita perlu jelaskan masalah hubbud dunia dan az-zuhud. Hubbud dunia ini adalah yang orang mengurusi dunia sampai menjual agamanya, meninggalkan kemuliaan agamanya, menjadi merendahkan agama. Kalau orang kaya, enggak ada hubungannya dengan hubbud dunia atau zuhud, enggak ada. Hubbud dunia itu bisa dimiliki oleh orang yang sangat fakir. Sudah fakir nyungsep, itu hanya cari duit 200 ribu seminggu, itu enggak sholat, lihat. Jadi kalau urusan hubbud dunia bukan harus orang kaya. Begitu sebaliknya, tidak jaminan orang kaya hubbud dunia, tidak. Orang kaya tidak jaminan, enggak ada hubungannya. Kita enggak bicara orang kaya dan larat. Itu urusan hati, bagaimana urusan kita dengan dunia. Dan tengok dirimu sendiri. Jangan sampai hanya urusan gaji berapa saja tapi Anda buang agama Anda. Anda tuh bisa milih. Kalau enggak bisa dikerja-kerja di kantor, Anda bisa jualan teh kok. Bos teh ada yang kaya raya kok, betul enggak? Rizki dari Allah, makanya halal ini penting, iz mulia. Tapi kalau sudah orang hubbud dunia, takut melarat bahasanya lain. Hubbud dunia takut sengsara. Bukankah kesengsaraan itu memang sudah jatah? Biarpun orang kerja banting tulang kepala, jadi kaki jadi kepala, kerja yang lembur, tetap saja nyungsep, ada kok. Ada nyungsep itu kerjanya dari dulu begitu, masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, kan gitu. Cuman itu yang perlu ditata oleh Ibn Atha As-Sakandari. Jangan kau rendahkan dirimu karena ketamakan yang ada di dalam hatimu. Pangkaslah ketamakan kerakusan orang.